Nabi Ibrahim berdoa tak henti-hentinya, beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau minta anak. Nih. Beliau minta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai tua renta. Nabi istrinya enggak punya anak. Sampai akhirnya istrinya kasihan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya dikasih budak, kasih hadiah sama Raja Mesir. Budak yang namanya Hajar. Lalu sama Sarah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti keluar anak di situ. Diuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana istrinya juga kecintaannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikasih anak. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan hal ini ya. Di surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. Yang artinya, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat besar, Ismail. Yang sangat sabar. Oh, afwan. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran kepada seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya ke atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Barakallahu fikum. Nih, tiap tahun kita melihat bagaimana orang-orang mengenang Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bukan menyembelih seekor kambing, domba dengan tanduknya yang besar. Bukan sapi yang dibeli dengan harga 300 juta. Bukan seekor onta yang besar, yang gagah perkasa. Bukan, tapi putranya. Yang beliau tunggu-tunggu.
bertahun-tahun. Bukan ketika dia lahir disembelih, bukan. Allah ceritakan ketika falamma balagha ma'ahu sa'i. Nabi Ibrahim udah ketemu jarang ya. Nabi Ibrahim diuji, anaknya ditaruh di Mekah. Jarang ketemu sama anaknya. Bagaimana kerinduan orang tua sama anaknya. Tapi beliau pun bersabar. Ketika datang ke Mekah dalam kondisi anaknya sudah remaja, dikatakan umurnya udah belasan, 14 tahun atau berapa. Abahnya ngomong sama anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Hai bunayya, wahai putraku, aku melihat, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Apa kata putranya? Ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Masya Allah. Bagaimana berbaktinya Nabi Ibrahim sama ayahnya, kemudian Allah berikan balasan, anaknya berbakti sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-jaza'u min jinsil amal. Kata anaknya, lakukan apa ya? Diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Semua dipersiapkan. Gak ada dalam benak Nabi Ibrahim, ntar lagi digantiin kambing nih. Main-main. Coba-coba. Lah. Benar-benar Nabi Ibrahim membawa putranya. Untuk membuktikan cintanya kepada Allah Azza wa Jal. Bahwa kelahiran anaknya tidak mengurangi cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Ibrahim diangkat menjadi khalil. Khalil itu yang cintanya sudah masuk ke relung-relung jantungnya. Tidak ada satu tempat pun di relung jantung itu kecuali di situ ada cinta kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada kepada yang lain. Maka Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim melakukan semua itu. Diletakkan Nabi Ismail di pelipisnya. Diambil itu pisau. Diletakkan di lehernya. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim. Selesai. Allah mengatakan, inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Ya Allah jemaah. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan sukses Nabi Ibrahim alaihissalam.